Hi, welcome back to Quarter Liter Channel guys. Korang sama Abang G QLC. Hari ni Abang nak bawa korang pergi ke Senfat Motor yang mana Showy ada buat fitting day 8 dan 9 hari bulan. So hari ni Abang nak bawa 2 biji Showy nak ke sana untuk buat fitting balik sebab kita orang akan start berlumba dikabarkan pada bulan 9 nanti. Tapi sebelum Abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas! So korang sama Abang G QLC, seperti biasa di channel Abang ni, Abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog dan sebagainya. Dan Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers. So hari ni Abang nak pergi ke Senfat Motor, Abang ada appointment pukul 1 tengah hari. So sekarang ni dah dekat pukul 12, Abang nak singgah pejabat sekejap, nak settle apa-apa barang. Lepas tu Abang terus nak gerak ke sana. Jom tengok Showy yang mana satu Abang nak bawa pergi ke Showy Fitting Day hari ni guys. Let's go. Alright guys, so ni dia 2 biji Showy hari ni Abang nak bawa. Yang mana Abang punya Showy hari ni Abang dah masukkan gold visor. Korang tak nampak kan gold dia sebab kat depan ni ada tinted satu warna hitam. Abang tak buang lagi. So satu lagi limited edition punya Showy untuk pergi buat fitting juga. So 2 biji Showy ni Abang akan bawa buat fitting hari ni. So tanpa buang masa, jom ikut Abang kita ke Showy Fitting Day guys. So right guys, Abang baru sampai, dapat parking. Kalau tak susah parking area Penang ni, memang kawasan dia sempit sebab bangunan heritage. So dah lewat 5 minit dah. Nak pergi ambil helmet. So Abang bawa 2 biji ini Showy. Okay. Oi, 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 oi. So right guys, Abang dah sampai kat Senfat. So hari ni Showy buat bukan dekat sini. Jom masuk. Main sini. Atas ah? Dia buat kat atas. Oh, dia buat fitting kat atas. Okay. So, hari ni Showy fitting day 2020. Let's go. So right guys, Abang dah sampai dekat Senfat. So sekarang ni memang ramai orang tengah buat fitting. Environment dia agak nice kat atas ni. So biasanya Abang pernah datang sekali kat bawah. Tapi sekarang ni dah datang kat atas, agak nice lah, banyak helmet yang boleh kita tengok. Jamu-jamu mata. So kat situ jom Abang nak tengok, nak bawa korang. Dia orang tengah fitting helmet sekarang ni. Oh,
dah lepas meja guys. Tim daripada Showy dia orang akan start lapit dan juga buat sedikit adjustment untuk keselesaan lah, sebab bila abang pakai Showy tu di bahagian belakang ni dia agak macam longgar sikit. So okay, dia akan lapit dan di bahagian depan sikit. Tapi so far Showy pakai memang tak ada masalah, tak sakit. Tapi datang untuk buat fitting, lepas tu nak clean sikit helmet guys. Guys, pentingnya helmet ni kita buat fitting ni, sebab bila kita pakai helmet ni biasanya dalam satu tahun atau dua tahun dia akan mula longgar sikit lah, dia punya padding semua dia akan start longgar sikit. So bila ada kita beli helmet Showy ni, dia ada servis yang mana kita orang boleh datang untuk bagi fit balik. Lepas tu bila dia buat fitting ni, maksud dia dia measure benda tu ikut kita punya size kepala yang lebih tepat lah. Kat mana kawasan yang longgar saja dia akan buat fitting balik. Bukan dia buat fitting total untuk semua lah. Maksud dia, dia orang ada calibrate, guna sistem kan, calibrate kan. Guna sistem dekat mana kawasan yang kurang tu saja yang dia orang akan bagi fit. So bila pakai, dia kejar balik, helmet pun tak turun. Tak turun dah, dia terlekat. Cuma kemungkinan kalau kata di bahagian pipi ni terlalu ketat, mungkin dia orang akan buat sedikit potongan lah, sebab kita tak boleh nak lagi. Kalau rasa tergigit tu tadi, dia orang cakap helmet tu tak ngam dengan kita. So dia orang kena buat sedikit cakap adjustment lah kat kawasan tu, dia orang akan potong, bagi nipis sikit. So far okey lah, satu dah ready. Cuma satu lagi sekarang ni tengah nak fitting. Jadi kita sambung guys. So right guys, selesai abang punya fitting helmet hari ni dekat Senfat Motor ataupun Ducati Center dekat Penang. Tak ambil masa lama lah, lebih kurang dalam sejam lebih abang buat dalam 2 biji helmet. So selesai satu helmet, terpaksa kita orang hantar balik untuk dia orang hantar kat Kelang lah, sebab nak kena, ada banyak benda lah nak kena repair helmet tu. Jatuh itu kan. So sekarang ni abang dah selesai helmet abang, abang dah bawa balik ni. Memang fit, memang sedap. Abang sarankan lah kalau korang yang ada helmet Showy, bila ada Showy fitting, korang kena pergilah. Sebab korang buat fitting balik, korang akan rasa helmet korang seperti baru keluar kedai guys. So abang rasa video sampai kat sini saja guys. Seperti biasa, korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi setiap kali abang ada upload video-video terbaru. Dan korang juga jangan lupa untuk follow rapat abang di semua social media, di Facebook, Instagram dan Twitter. Nanti abang akan letakkan link di bawah. Sampai jumpa lagi guys di lain video. Assalamualaikum, kuat Twitter channel. Bye guys.